Kami segera menuju desa itu. Sesampainya di gapura, kami disambut oleh beberapa anak di sana. Kami berhenti di sebuah rumah dan mereka meminta kami untuk beristirahat di sini. "Kalian istirahat dulu di sini ya, besok kita antar kalian untuk turun," ucap salah satu dari mereka. Sedangkan yang satunya lagi pergi masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian seorang wanita yang kira-kira berumur 40 tahunan keluar bersamaan dengan pemuda tadi. "Silakan, Mbak, Mas, istirahat dulu di rumah saya," ucap wanita tersebut. "Iya Bu, makasih banyak ya," ucap kami bersamaan. Kami segera masuk ke dalam rumah itu. "Mbak sama masnya mandi dulu, pasti kalian belum mandi kan?" ucap wanita itu lagi. Milka segera mandi. Setelah Milka selesai, kini giliran aku untuk mandi. Setelah selesai mandi, aku mendekati Milka yang sedang duduk di sebuah kursi. "Gue yakin sih, mereka ini orang baik," ucapku pada Milka. "Iya Mal, mungkin ini bantuan yang Allah berikan." "Mas sama mbaknya sudah mandinya," ucap ibu itu sambil menghampiri kami berdua. "Eh ibu, iya kami sudah mandi bu," jawab Milka. "Ya sudah, kalian dipanggil kepala desa, kalian temuin dulu ya, biar ibu yang antar," ucap ibu itu. Kami segera ke rumah kepala desa, diantar oleh sang ibu dan kedua pemuda tadi. Sesampainya di sana sudah terdapat banyak warga yang menanti kedatangan kami. "Monggo le, Duk," ucap bapak-bapak sambil tersenyum. "Nggih, Pak, kula nuwun," ucap kami berdua sambil memasuki rumah tersebut. "Sini, Nak, duduk sini," ucap tuan rumah mempersilakan kami untuk duduk. Aku dan Milka segera duduk di karpet. Sudah tersedia banyak makanan di sana seperti halnya saat kondangan, seperti nasi tumpeng, buah-buahan, lauk-lauk, teh hangat, dan lain-lain. "Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu." "Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya selaku kepala desa berterima kasih atas kehadiran bapak dan ibu semua. Alhamdulillah dua pendaki yang Simbah maksud sudah bisa kita temukan, sekarang dalam keadaan sehat." "Silakan Mas, Mbak, dimakan dulu. Nanti akan ada adat yang harus kalian lalui," ucap kepala desa tersebut kepada aku dan Milka. "Iya Pak, makasih banyak." Aku dan Milka segera mengambil makanan yang sudah tersedia. Kami asik ngobrol dengan mereka seakan sudah lama kenal. Hingga akhirnya aku dan Milka disuruh untuk keluar dari rumah dan melakukan adat yang dimaksud. Aku dan Milka diguyur menggunakan air yang diberi 7 jenis bunga di dalamnya. Aku diguyur di depan rumah oleh para laki-laki, sedangkan Milka di samping oleh para ibu-ibu. Kemudian terdengar suara air menyentuh badanku. "Ini gunanya buat apa sih?" ucapku dalam hati. Setelah selesai, aku menanyakan fungsi dari guyuran air tersebut. "Kalau boleh tahu, fungsinya apa ya, Pak?" tanyaku kepada bapak-bapak itu. "Kalian berdua diikuti oleh para penunggu lawu, Mas," ucap kepala desa. Setelah semuanya selesai, aku dan Milka dan ibu tersebut kembali ke rumah yang diantar oleh kedua pemuda tadi. Sesampainya di rumah, kami kembali mandi dan mengganti pakaian. Setelah aku mengganti pakaian, aku mendekati Milka dan ibu yang duduk di sebuah kursi panjang. "Sudah selesai, Le?" tanya si ibu kepadaku. "Eh, iya Bu, sudah." "Kemarin kalian tidur satu tenda ya?" tanya si ibu itu. Iya Bu," jawab Milka. "Tapi kami gak ngapa-ngapain kok Bu," timpalku kepada ibu itu. "Iya Nak, ibu tahu kalian anak baik-baik. Oh iya, sampai lupa, kenalin nama ibu adalah Darmi," ucap ibu itu sambil memperkenalkan diri. "Kalau saya namanya Milka, dan ini teman saya namanya Akmal Bu." "Oh iya, gak apa-apa kan kita panggilnya ibu?" "Gak apa-apa kok Nak, ibu malah senang, karena selama ini ibu tinggal sendirian di sini," ucap Bu Darmi. "Loh, memangnya keluarga ibu di mana?" tanya Milka. "Ibu tidak punya anak, sedangkan suami ibu sudah meninggal," jawab Bu Darmi. "Eh, maaf ya Bu, saya nggak tahu," ucap Milka. "Iya Nak, nggak apa-apa."
Pudarmi terlihat berkaca-kaca. Aku dan Milka segera memeluk Pudarmi. Aku baru kenal dengan Ibu Darmi, tapi mengapa merasakan kehangatan seperti ini? Kehangatan yang bahkan belum pernah aku rasakan sebelumnya. Karena hari sudah malam, kami pun akhirnya tidur. Milka dan Bu Darmi tidur di kamar sedangkan aku tidur di kursi. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Milka membangunkan aku dari tidur di pagi hari sambil memberikan segelas teh hangat dan sepiring singkong goreng kesukaanku. "Mal, Mal, bangun Mal, udah pagi," ucap Milka membangunkanku. "Aduh, sungguh istri idaman, pagi-pagi udah dibangunin bikin makanan," ucapku dalam hati. Aku segera bangun dan menyantap singkong goreng. "Wah, enak nih," ucapku sambil makan singkong. Bu Darmi kemudian datang menghampiri kami berdua. "Kalian siap-siap ya, nanti jam 10 kalian turun." "Iya Bu, makasih banyak ya," jawab kami bersamaan. Setelah jam menunjukkan pukul 10, kami pun berpamitan kepada warga dan melepas kami berdua yang diantar oleh 4 orang warga. "Kami pamit dulu ya Pak, Bu," ucapku dan Milka. Tak lupa aku berterima kasih kepada mereka karena telah menampung aku dan Milka. "Makasih juga ya Pak, Bu, karena sudah membantu kami berdua," Bu Darmi menghampiri dan memeluk aku dan Milka. "Hati-hati anak," ucap Bu Darmi. "Iya Bu, doain kami ya, semoga kami kembali dengan selamat." "Iya nak, jangan kapok untuk kembali lagi ke Lawu ya." "Baik Bu, kami berdua akan kembali lagi ke Lawu," ucapku pada Bu Darmi. Kami segera meninggalkan mereka. "Mas, titip mereka berdua," ucap Bu Darmi kepada 4 orang yang mengantarkan aku dan Milka. "Jalannya santai aja ya Mas," ucap salah seorang warga yang mengantarkan kami berdua. "Mal, tinggalin mereka Mal," suara itu terdengar di tengah-tengah perjalanan kami. Tiba-tiba suara nenek-nenek tertawa juga terdengar di telinga kami semua. Kemudian nenek-nenek itu muncul di hadapan kami. "Tidak semudah itu kalian pergi dari sini. Mungkin kemarin kalian beruntung, tetapi sekarang jangan harap," ucap nenek tersebut sambil berjalan mendekati kami. "Aduh, gawat, gawat," ucap salah seorang yang mengantarkan aku dan Milka. Sebut saja dia Mas Selamat. "Mundur semua, mundur," ucap salah seorang yang sebut saja namanya Pak Bambang. Beliau ini adalah kakak dari Bu Darmi. Kami semua berjalan mundur dengan pelan, tapi nenek itu terus saja melangkahkan kakinya. "Ternyata kamu adalah anak itu," ucap nenek itu sambil menatapku. "Jangan mendekat, jangan mendekat," ucap Mas Nur. "Apa mau kamu?" bentak nenek tersebut kepada Mas Nur. "Kalian berdua, tinggalkan kami di sini, biar kami yang mengurus nenek itu," ucap Pak Bambang kepada aku dan Milka. "Tapi Pak..." "Sudah, cepat pergi. Kami ditugaskan Simbah untuk menjaga kalian. Kalian pergilah ke arah barat, dan kalian akan kembali ke jalur pendakian di sana," ucap Pak Bambang. "Mil, ayo Mil." "Tapi mereka gimana Mal?" "Gue yakin mereka akan baik-baik aja," ucapku meyakinkan Milka. Aku dan Milka pun segera meninggalkan mereka semua. Kami pergi ke arah barat dengan modal kompas yang dibawa Milka. Kami berlari meninggalkan mereka dan terlihat dari jauh mereka menahan nenek-nenek sialan itu yang berusaha mengejar aku dan Milka. Mereka sudah tidak terlihat. Kami pun terus berlari ke arah barat. Tetapi kami juga kembali dihadang oleh Wahyu, Jono, Yeni, dan Lia. Mereka berdiri sejajar sambil menundukkan kepalanya. "Bodoh, bodoh, manusia memang bodoh," suara itu terdengar dari belakangku dan Milka. Aku dan Milka segera membalikkan badan. Ternyata di belakang kami terlihat nenek-nenek sialan yang terbang ke arah kami. Nenek-nenek sialan itu berhenti di depan Wahyu dan kawan-kawan. "Kalian berdua tidak akan bisa pergi dari sini," ucap nenek itu. "Apa yang kalian inginkan?" tanyaku pada mereka semua. "Kamu," ucap nenek itu singkat sambil melotot. Tiba-tiba Bu Darmi berlarian menghampiri kami berdua, yang diikuti oleh Pak Bambang, Mas Slamet, Mas Nur, dan Mas Joko dengan luka di badannya. "Ambillah diriku dan bebaskan mereka berdua," ucap Bu Darmi. "Heh, siapa?
kamu. Untuk apa aku mengambilmu, wanita tua?" Teriak nenek itu sambil mengarahkan tongkatnya ke Bu Darmi, sehingga membuat Bu Darmi terpental karena sihir yang terdapat pada tongkat itu. Milka segera menolong Bu Darmi. Nenek-nenek sialan itu berjalan mendekatiku. "Ikutlah denganku, maka akan aku bebaskan mereka semua," ucap si nenek sambil terus berjalan mendekatiku. Aku hanya diam dan tidak bisa berkata apapun. Pak Bambang, Mas Slamet, Mas Nur, dan Mas Joko segera memasang badan di depanku. "Kalian masih belum kapok," ucap nenek itu. "Kami akan bertaruh nyawa demi tugas dari Simbah," ucap Pak Bambang. Aku semakin bingung dengan semua ini. Ada apa dengan semua ini? Mengapa menjadi seperti ini? Dengan mudahnya si nenek menghempaskan Pak Bambang CS dengan tongkatnya. Si nenek kembali mendekatiku. Milka hanya bisa menangis atas apa yang sedang terjadi. Wahyu dan kawan-kawan masih diam menundukkan kepalanya. Sekarang nenek itu tepat berada di depanku. Aku tak bisa berbuat apa-apa di sini. "Ayo ikut aku, anak muda," ucap nenek itu. "Bodoh, lakukan sesuatu." Suara itu terdengar di telingaku yang entah dari mana datangnya dan membuat aku tersadar dari lamunan. Ketika si nenek menyentuh pundakku, tiba-tiba si nenek terpental dan kesakitan, lalu menghilang begitu saja. "Hah, lagi-lagi kamu menggangguku," teriak si nenek sambil menghilang. Begitupun dengan Wahyu CS, mereka pun juga menghilang. Aku segera menghampiri mereka semua. Milka langsung memelukku sambil menangis. "Cepatlah pergi, nak, sebelum mereka kembali," ucap Bu Darmi. "Tapi Bu, bagaimana dengan ibu dan yang lain?" tanya Milka. "Kami sudah keluar terlalu jauh. Kami tidak bisa mengantarkan kalian lebih jauh lagi. Lupakan kami. Kami akan selamat," ucap Pak Bambang. Aku dan Milka segera pergi ke arah barat. Jam kala itu menunjukkan pukul 14.00. Setelah 30 menit berlari, akhirnya kami kembali ke jalur pendakian. Dan itu adalah pos 3. "Alhamdulillah," ucapku dan Milka. Namun tiba-tiba Milka terjatuh. Aku segera menolongnya. Mil, lu kenapa, Mil?" Namun Milka hanya diam. Tubuhnya terlihat menggigil. "Mil, lu sakit ya?" "Dingin, Mal," ucap Milka sambil menggigil. Memang cuaca hari itu mendung dan dingin. "Jangan-jangan dia hipo lagi," ucapku dalam hati. "Ya udah, Mil, kita bikin tenda dulu aja di sini ya." Aku segera membuat tenda di sekitaran pos 3. Setelah tenda jadi, aku menyuruh Milka untuk masuk. "Udah jadi, Mil, lu masuk ya," pintaku kepada Milka. Milka pun segera masuk, sedangkan aku membuat teh panas untuk dia. "Ini, Mil, diminum dulu." Milka segera meminum teh tersebut. Dia masih saja menggigil. Aku tidak punya pengalaman apapun tentang hipotermia pada saat itu. Aku segera melepaskan jaketku dan memberikannya kepada Milka. "Lu pakai ya, Mil," ucapku sambil memberikan jaket. Namun Milka masih saja menggigil. Segera aku mendekap Milka berharap bisa menghangatkan tubuhnya. Keadaan Milka kini semakin memburuk, di mana ia terlihat kini semakin lemas. Aku berharap ada pendaki lain yang lewat, tapi anehnya tak ada satupun pendaki yang lewat kala itu. "Mil, sabar ya, lu harus kuat," ucapku sambil terus mendekap Milka yang kedinginan. Milka semakin lemas dan tidak sadarkan diri. Dari dalam tenda aku mendengar langkah kaki berjalan dan segera aku keluar tenda, berharap bahwa itu adalah pendaki lain. Dan benar saja, ada satu pendaki wanita yang tengah berjalan sendirian. Aku pun segera memanggilnya. Mbak, tolongin teman saya, Mbak." Pendaki itu segera berlari ke arah tenda dan menghampiriku. "Ada apa?" tanya pendaki itu. "Teman saya hipotermia, Mbak." Kemudian pendaki itu segera masuk ke dalam tenda dan segera mengeluarkan sleeping bag dari keril yang ia bawa. Setelah selesai, ia menghampiriku. "Udah, tenang aja. Dia gak kenapa-napa." "Alhamdulillah, makasih ya, Mbak." Kami berdua pun berkenalan di sini. "Mbaknya sendirian aja?" "Iya, gue solo hiking. Kenapa emangnya?" ucapnya dengan sinis. Jujur aku kagum dengan wanita itu. Wanita yang umurnya sama dengan aku dan Milka, kelahiran tahun 2001, tapi dia sudah berani solo hiking.
ditambah lagi dengan wajahnya yang juga terlihat sangat cantik. "Kenalin, gua Akmal," ucapku memperkenalkan diri. "Rinjani," ucap wanita itu. "Kalian suami istri?" tanya Rinjani. Enggak, kita cuma temenan." "Cuman berdua?" tanya dia lagi. "Sebenarnya sih enggak, tapi panjang ceritanya." Setelah menunggu cukup lama, Milka juga tidak sadar. Rinjani masih bersama kami. Jam kini menunjukkan pukul 17.00. Aku pergi untuk buang air kecil. "Heh, lu mau kemana?" tanya Rinjani yang melihat aku akan pergi. "Gua mau buang air kecil, jagain cewek gua ya, jangan lu apa-apain," ucapku kepada Rinjani. Iya, ribet banget sih lu." Setelah aku mendapatkan tempat yang pas, aku segera membuang air kecil. Akan tetapi ketika aku ingin kembali ke tenda, kakiku dipegangi oleh sosok kuntilanak. Kukunya sangat panjang, tangannya memegang erat kakiku. Dan parahnya lagi, kuku mbak kunti sialan itu menembus kulit kaki sehingga darah keluar dari luka tersebut. Dan menyebabkan sakit yang luar biasa karena tangannya semakin erat mencengkram kakiku. "Ah, sialan, sakit!" teriakku refleks sambil menendang kuntilanak tersebut. Setelah aku tendang cukup keras, kuntilanak sialan itu terpental dan menghilang begitu saja sambil meninggalkan suara tangisan. Rinjani yang mendengar suara teriakanku segera menghampiriku. "Heh, apaan sih teriak-teriak gak jelas? Kaki lu kenapa?" tanya Rinjani sambil tertawa. "Bantuin kenapa? Udah tahu kaki gua sakit malah diketawain." "Ya udah, sini," ucap Rinjani sambil menjulurkan tangannya. Aku segera memegang tangan Rinjani sambil dipapah Rinjani masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, Milka belum juga sadar. Kemudian Rinjani mengobati luka di kakiku. "Sini gua obatin. Tapi pelan-pelan ya," ucapku yang tidak yakin kepada Rinjani. Iya, ribet banget sih lu." Dan benar saja, Rinjani mengobati kakiku dengan cara yang tidak manusiawi. Bayangkan aja, kakiku dikompres tapi seperti diulek-ulek sambel. "Aduh, sakit." "Hehe, sorry, abisnya gue gemes sama kaki lu," ucap Rinjani. Setelah mengobati luka, kami makan di sini, mengingat aku belum makan dari siang. Setelah selesai makan, kami pun memutuskan untuk bermalam di sini sambil menunggu Milka sadar. "Belum sadar juga itu orang?" tanya Rinjani. "Belum." "Ya udah kalau gitu, lu tidur sana di tenda gua, biar gua yang tidur di sini. Gak baik laki-laki tidur satu tenda sama cewek." "Alah, bilang aja lu malas bikin tenda. Ya udah, mana tenda lu sini?" Kemudian Rinjani segera melemparkan tenda miliknya yang ia bawa kepadaku. "Nih." "Eh, bantuin apa? Kaki gua kan lagi sakit." "Alah, gak usah manja deh, sakit kayak gitu aja." Aku segera membuat tenda di samping tenda milik Rinjani dan Milka. Sambil ngedumel, aku membuat tenda sendirian. Aku tidur di tenda milik Rinjani sedangkan dia tidur bersama Milka. Heh, bangun," ucap Rinjani sambil mendorong tubuhku. "Aduh, ada apa sih? Lihat tuh, temen lu kesurupan." Aku yang mendengar itu seketika langsung terbangun. "Heh, yang benar," tanyaku. "Ah, lama lu," jawab Rinjani sambil keluar tenda. Aku segera menyusul Rinjani keluar tenda. Tetapi setelah kami berdua keluar dari tenda, Milka sudah tidak berada di sini. "Tuh kan, gak ada. Lu lama sih." Tiba-tiba kami mendengar suara teriakan yang sangat keras dan aku yakin itu adalah suara Milka. Tanpa pikir lama, aku dan Rinjani segera mencari sumber suara tersebut. Suara teriakan itu kembali terdengar dan membuat aku semakin panik. Dari kejauhan, aku melihat Milka sedang berteriak-teriak sambil memukul kepalanya sendiri. Aku dan Rinjani segera menghampiri Milka yang tengah kesurupan itu. "Mil, lu kenapa, Mil?" ucapku kepada Milka. Tetapi Milka terus saja berteriak dan memukul kepalanya. Aku tidak tega melihat keadaan Milka yang saat ini. Kemudian aku memeluk Milka dan memegangi tangannya agar tidak melukai dirinya sendiri. Mil, udah Mil," ucapku sambil memeluk Milka. Tetapi dia terus saja memberontak sambil berteriak. Rinjani hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba suara nenek-nenek kembali terdengar di telingaku.
Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, setidaknya aku bisa mendapatkan temanmu. Ucap nenek-nenek yang entah di mana keberadaannya. Setelah sang nenek itu berkata, tiba-tiba Milka berteriak seakan rasa sakit yang begitu luar biasa yang ia rasakan. Dan tiba-tiba saja nenek itu muncul dari belakang kami. Apa kamu mau teman kamu selamat? Ikutlah denganku, maka akan aku bebaskan teman-temanmu. Ucap nenek itu. Nenek itu mengarahkan tongkatnya kepada Milka yang membuat Milka semakin kesakitan. Milka memegangi lehernya sambil berteriak. Mil, lu kenapa Mil? Ucap gue dengan khawatir. Hentikan! Ucap Rinjani dengan lantang. Kamu tidak usah ikut campur, ini urusanku. Ucap nenek sialan tersebut kepada Rinjani. Jelas ini adalah urusanku, keselamatan mereka adalah tanggung jawabku. Tantang Rinjani. Apa aku tidak salah dengar? Bukankah kamu yang membuat gadis itu sakit? Ucap nenek itu yang membuat Rinjani diam seribu bahasa. Tiba-tiba si nenek menyerang Rinjani di saat Rinjani lengah, bersamaan dengan Milka yang terjatuh pingsan. Nampaknya serangan nenek itu tidak membuat Rinjani terluka. Rinjani yang tadinya menggunakan pakaian layaknya pendaki kini berubah menggunakan pakaian layaknya putri kerajaan. Wajahnya tidak berubah, hanya pakaiannya saja yang berubah. Dengan mudah Rinjani mengalahkan si nenek sehingga nenek tersebut kembali menghilang. Kemudian Rinjani kembali mendekati aku dan Milka. Sebentar, jangan mendekat. Sebenarnya lu siapa? Ucapku sambil menunjuk Rinjani. Maafin aku ya, aku bisa jelaskan semuanya. Jawab Rinjani yang masih menggunakan pakaian layaknya putri kerajaan. Jawab dulu pertanyaan gua. Ucapku lagi kepada Rinjani. Sebenarnya namaku bukan Rinjani. Aku berniat membantumu dengan temanmu. Kalau lu mau bantu kami, kenapa lu membuat teman gua sakit? Sebenarnya aku hanya ingin dekat denganmu tanpa gangguan orang lain, walaupun itu hanya sebentar. Tapi lu udah buat teman gua sakit, gua gak bakal maafin lu. Aku tahu aku salah, aku akan pergi dari hadapanmu. Jagalah dia, dia sangat mencintaimu dan berjanjilah kepadaku untuk kembali lagi ke Lawu suatu saat nanti. Ucap Rinjani. Usapkan air ini di wajahnya, dia akan kembali normal. Aku tidak akan pergi dan aku akan selalu mengawasimu hingga kamu benar-benar selamat. Ucap Rinjani sambil menghilang dari penglihatanku. Aku segera mengusapkan air itu di wajah Milka. Dan benar saja, Milka sadar setelah aku mengusapkan air di wajahnya. Kita di mana, Mal? Tanya Milka. Kita masih di Lawu, Mil. Makan yuk, Mil. Pasti kamu lapar, kan? Ajakku pada Milka. Kami segera membuat mie instan. Setelah selesai makan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Lanjut lagi, Umil. Ajakku pada Milka dan Milka hanya mengangguk. Jam kini menunjukkan pukul 9 pagi. Kami berjalan untuk kembali bersama teman-teman kami yang lain. Entah apa yang terjadi, perjalanan itu sangat singkat karena baru saja berjalan beberapa menit kami sudah sampai di area base camp Cemoro Sewu. Terlihat teman-teman kami yang lain menunggu kedatangan kami di sana. Aku tak bisa menahan tangis. Aku dan Milka menangis sambil memeluk mereka semua. Kalian dari mana aja sih? Tanya Bondan dan Karina. Panjang ceritanya, tapi kenapa kalian ada di sini? Kita dianterin sama Simbah untuk turun, jawab Rizal. Simbah? Mbah yang mana ya? Ucapku dalam hati. Eh, sebentar, kok Simbahnya nggak ada ya? Kan tadi ada di sini. Tanya mereka semua dengan kebingungan. Emang orangnya kayak gimana? Tanyaku pada mereka. Mereka pun menjelaskan ciri-ciri Simbah tersebut. Ciri-cirinya sama persis dengan Simbah yang aku lihat sebelumnya. Di saat mereka menjelaskan Simbah tersebut, dari kejauhan aku melihat Simbah berdiri di samping Rinjani. Sedangkan Bu Darmi dan warga yang mengantarkan kami kemarin berdiri di belakang Rinjani dan Simbah. Mereka pun tersenyum kepadaku. Beliau tidak akan pernah pergi. Beliau akan tetap di sini, menjaga para pendaki. Ucapku kepada teman-temanku. Gua janji Rinjani, gua akan kembali ke laut lagi. Dan maafin gua ya, yang udah marah sama lu tadi. Ucapku dalam hati. Aku dengar loh apa yang kamu bilang. Suara Rinjani terdengar di telingaku. Lawu menjadi saksi bisu kedekatan antara aku dan Milka, dengan ribuan makhluk di dalamnya yang menemani perjalanan kami.
Kisah mistis yang menjaga kami dari perbuatan yang tidak diinginkan. Terima kasih untuk Rinjani, Bu Darmi, Simbah, dan warga yang lain yang sudah menolong kami. Aku tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Pengalaman dengan sejuta cerita di dalamnya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita tersebut dapat kita ambil sisi positifnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap cerita yang upload di channel ini. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya, saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.